Halo semua, ketemu lagi dengan saya kembali di video From Zero to Hero, bagian yang keempat. Mudah-mudahan yang terakhir teman-teman ya. Di bagian ini kita mau ngapain? Kita mau lihat ya resource kita ada di mana. Sekarang posisinya ini goldnya 722 miliar atau 722 juta, kemudian XP-nya 12 miliar kali, udah nggak perlu pusing. Nah, dasnya 2 miliar 171 ribu. Oke, kita akan farming resource dari mana teman-teman? Sorry ya, batuk. Dari arena teman-teman ya. Cuman ini saya mau skip aja supaya teman-teman nggak terlalu bosen. Sebentar. Ini saya punya tiket 774 ya teman-teman. Coba kita habisin 100 ya. Saya akan off screen, nanti kita lihat hadiahnya apa saja. Oh, sama nanti kita lihat ya, kita dapat berapa ini ya. Pitmaster chest saya masih punya nggak ya? Oke, saya nggak punya pitmaster chest ya teman-teman. Coba 100, kita dapat berapa tuh? 100 lebih atau berapalah nanti ya, kita lihat ya. Ini kita ada sekali lagi tadi 774. Oke, saya off screen dulu teman-teman ya. Oke teman-teman, kita tinggal 658 tiket lagi. Tadi saya sudah berusaha beberapa kali, udah mulai sering kalah ya teman-teman ya. Karena power mereka tuh lihat udah lebih tinggi tuh, 35 juta, saya baru 9 juta. Tapi ini masih menang karena dia hero-nya acak adut ya kan. Tapi kalau kita lihat ini. Nah, nih. Ini saya kalah, yang merah-merah kan kalah ya. Ya, tuh kalah. Karena apa? Kan kalau menang kita naik ranking. Lawannya itu yang lebih kuat. Padahal beberapa hari yang lalu, sudah dari sejak seminggu malahan ya, saya taruh defense formation saya ini doang, supaya saya kalah, turun gitu ya. Tapi mentok sampai di 44 kalau nggak salah. Nah, sekarang udah di 25, udah agak berat teman-teman ya. Jadi kita lihat aja resource-nya. Saya tadi nggak inget ya, 2.171.000 ya, berarti nggak berubah ya, atau berapa nggak tahu lah. Tapi kita mau lihat ada berapa ini. Oh, emang dua teman-teman, pitmaster chest-nya, ya dapat 1.000, lumayan lah ya. Oke, kalau gold-nya 700, nggak tahu juga ya. Nah, sekarang kita akan coba ke King's Tower teman-teman, ini juga kita mau farming di sini. Nah, ini saya mau tunjukin deh ya, ini udah over level banget ya, udah beneran deh ya. Ini kayak yang Peaks of Time book sekali nih, sekali mati ya kan. Oke, lumayan nih ya, 252. Kita lihat bisa sampai level berapa ya, 253. Oke, nah biar nanti nggak terlalu lama teman-teman, saya skip dulu sampai mungkin sampai tiap kelipatan 6 ya, 200 kelipatan 10 ya, 260 gitu ya. Oke, saya off screen dulu. Oke, 260 teman-teman. Hero mereka masih 251. Saya 282. Ya udah gampang banget lah ya. Males sih emang dasar ya kan. Oke, ini rewardnya ya. Kita lanjut lagi, saya off screen. Oke, 270 teman-teman. Hero masih 261. Jadi rasanya juga nggak ada masalah ya kan. Nah, tuh. Nah, ini rewardnya. Oke, sekarang 280 teman-teman, hero-heronya masih di bawah kita ya, levelnya. Oke, gampang banget ya. Oke, saya off. 290 teman-teman, kita lihat seberapa cepat kita bisa kalahkan. Sangat cepat, di detik ya kan. Oke, saya off. Oke teman-teman, level 300, ini level mereka, floor 300 ya, level mereka udah lebih tinggi dari kita. Oh, tapi masih bisa kita kalahkan ya. Mantap. Oke, 310 teman-teman. Nah, saya baru ngeh kenapa saya selalu kekurangan gold ya. Karena di sini tuh banyak banget goldnya teman-teman dapatnya ya. Ini kita lihat ya, ini dapatnya berapa tuh, 4 miliar. Ya kan, coba kita lanjut lagi ya. Ini berapa goldnya? 311. Tuh, sorry berisik ya teman-teman, lagi banyak kendaraan di luar. Tuh, 4 miliar ya. Oke, kita lanjut lagi teman-teman ya. Oke, 320 teman-teman. Bayangin ya, tadi 200 berapa ya? Kalau 100 lantai aja berarti 400 miliar kan? Oke, udah sampai 330 teman-teman ya. Kalau tadi kayaknya 250 sekian ya. Kalau sampai 350 aja udah 400 miliar tuh kita. Oke, 340 teman-teman ya.
ini rewardnya juga kalau nggak salah lumayan tuh, apa namanya, dasnya bisa sampai 70-an gitu ya. Kalau misalkan 100 berarti kan 70-100 tuh. Tuh kan ya, 70. Oke, 350. Wah, kita nih hampir 100 lantai kayaknya ini kita ya. Kita tadi berapa, dari lantai berapa sih? 252, ini kalau nggak salah ya. Atau berapa ya, saya lupa. Oke, teman-teman, kita mengalami kekalahan pertama. Coba kita lihat ya. Kok bisa kalah ya? Jadi sepertinya kita akan, atau kita coba pakai bis yang berbeda. Coba bisa nggak kita lewatin ya? Oh, pakai itu, pakai yang apa? Bis yang normal itu, yang enhanced attack rating ya kali ya. Ya, coba kita coba aja ya teman-teman ya, namanya coba-coba doang. Kita cek. Kalau nggak menang ya sudah, kita hentikan aja. Sebenarnya masih bisa sih ya, karena kan saya masih punya. Wut, tuh menang tuh. Oke, saya masih bisa pakai hero-hero yang lain ya, tapi kita mau supaya nggak terlalu lama gitu ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, 360. Selama ini, sejauh ini lancar teman-teman, nggak ada kalah-kalah lagi ya. Mungkin karena beast ini juga lumayan ya. Cuman apa, bisa enhance. Wadah, kalah, baru ngomong nggak ada kalah lagi ya. Ini 360, kita selesaikan ini deh ya teman-teman ya. Habis itu ya udah kita hentikan aja lah. Ini sih kayaknya menang ya. Kayaknya tuh kan. Oke, sip. Oke, teman-teman, kalau gitu kita sudahi saja pertempuran kita di sini. Terus kita lihat ya, reward kita sudah seperti apa teman-teman. Waduh, goldnya udah serah 1 juta berapa tadi tuh? 1.128 miliar. Gimana sih? 1 miliar 128 juta. Alah mah, sorry ya teman-teman. Oke, nah kita sekarang coba ini teman-teman ya. Naikin level. Nah, saya juga akan obstin aja teman-teman ya. Ini nanti sampai selesainya berapa coba ini. Kita sekarang levelnya 282 dari maksimal 430. Coba bisa nggak kita ya sampai berapa naiknya. Oke, saya mulai ya. So far so good teman-teman, udah level 300 ya. Dan nggak ada masalah sih dengan goldnya. Goldnya masih melimpah. Dasnya juga kayaknya masih oke ya teman-teman ya. Kita coba keep going, kita bisa sampai berapa teman-teman ya. Oke teman-teman, goldnya makin menipis ya. Udah di bawah 1 juta ya. Sementara dasnya masih cukup. Nah, tapi kita bisa nyampe 350 teman-teman. Nah, mantap ya kan. Kita lihat powernya berapa. 209. Sebentar, ini ada apa nih? Kayaknya dapat sesuatu ya. Achievement apa? Adventure Master of War. Oke, combat rating pasti. Ya, belum dapat apa-apa. Oke, enggak apa-apa. Oh, dari ini kita dapat reward apa nih? Nah, ini ya kan. Complete King's Tower. Oke. 300, 310, 320, 330, 340, 350. Yes. Wah, diamondnya luar biasa, teman-teman ya. Apalagi ya, kita bisa eksploitasi dari sini ya, teman-teman ya. Ini udah. Oh, goldnya tinggal 20 miliar. Oh, ini. Nah, ini teman-teman Elder Tree-nya ya. Saya mau naikin ini dulu deh, karena saya pakai Atalia kan. Kita naikin sampai berapa ya, kita bisa sampai berapa nih. Sebentar ya, saya lupa nih. Padahal saya bikin guide-nya juga, cuman karena udah lama nggak ngerjain ya, jadi lupa. Ini haste-nya naik gimana sih nih? Bentar ya. 17, 18, katanya sih berakhirannya 2 gitu. 20, oh ya ini. Kedua-dua nih haste-nya naik ya, kalau teman-teman lihat di situ tuh. Nah, tuh. Terus habis ini nggak ada naik lagi haste-nya. 31, 32. Oh, nggak juga naik ya. 7 kalau nggak salah ya. Nah ya, 7. Oke, ini juga. Iya, ini naik. Oke, ini juga kita naikin. Sampai kebuka semua dulu ya. Nah, itu. Kita ke 37 dulu ya.
37. Matchnya juga karena kita butuh Scarlet ya. Waduh, saya udah selesaikan itu lagi hari ini. Apa namanya? Saya udah selesaiin apa teman-teman? Guild Boss ya. Kalau belum nih saya bisa lumayan ini. Bisa dapat ya, elah 38. Ya. Ya, kurang. Oke. Kita apa ini? Bentar ya. Oh, Union. Apa tinggal? Nanti aja. Ini wah, ini bisa kebuka apa ini? Unlockable. Oke, buka. Ada lagi kah? Gak ada. Oke. Oke, power kita 209. Coba kita sekarang ke arena. Yang tadi ngalahin kita siapa? Ayo. Kita selesaikan urusannya nih ya. Nih yang paling bawah tadi ngalahin kita ya. Kayaknya masih kalah kita. 114 miliar kita cuman 114 juta kita cuman 32 juta. Cuman enggak tahu juga kita kan hero-nya bagus-bagus ya. Ayo Atalia, ulti kalah tetap. Tetap kalah enggak apa-apa ya. Ini, ayo paling enggak ada ini bisa nih kayaknya nih kita balas dendam nih ya. Wah, ada Ainz loh. Enggak tahu dia bisa apa enggak ini. Akhirnya kalah juga ente ya kan. Nah, ini apa lagi ya, ini hero nya acak adut gini ya kan. Tuh mantep banget deh. Siapa lagi? Dark Wolf. Tuh ini yang tadi. Saya kalah berapa kali sih sama dia. Nah ya kan, ini juga. Oh ini ya, ini susah ya tadi. Bawah lagi ada? Nggak ada. Udah, oke. Oke, begitu teman-teman. Jadi, hero-hero kita udah lumayan oke ya. Nah, sekarang saya mau coba sini. Ya, kita selesai ini. Kemarin kan kesulitan. Nah, sekarang merem kayaknya. Yang yang merem juga bisa ya. Yang penting hero-nya kuat apa enggak kan gitu. Ini sih kemarin nggak ada masalah. Yang ada masalah tuh kemarin di mana ya? Di ini yang si Metri ya, kalau nggak salah ya. Oke. Ini juga nggak ada masalah. Ini apa sih ya? Kok nggak inget ini. Oh ini supaya Ren bisa ulti. Oh ini crowd control. Saya kasih Brutus di situ supaya bisa nahan Brutusnya mereka ya. Oke udah nggak masalah lah sekarang ini mah. Ya. Tapi terakhir itemnya bukan ini sih. Nah ini yang jadi masalah nih kemarin ya. Saya pakai apa ya? Pakai ini. Oke. Tuh. Oh ada Scarlet di situ. Saya lupa waktu itu ini mentok di sini teman-teman, udah kotak-kotak pakai mercenary tetap nggak bisa. Nah baru ini ya Lucrecia. Set kemarin waktu level saya masih 282 aja menang nih pakai ini, apalagi sekarang. Ya, nah ada masalah. Oke teman-teman, jadi transformasi kita udah lengkap teman-teman, dari akun abal-abal menjadi akun yang tidak abal-abal. Oh ya, kita harus ganti nama teman-teman. Jadi kita ganti apa ya? Kita ganti akun apa teman-teman? Atau teman-teman kalau ada usul ya, kita mau ganti nama apa di akun ini? Jadi nggak new player lagi, kita udah bukan zero lagi, udah jadi hero. Belum juga sih, cuman lumayan lah ya. Seperti apa teman-teman? Nah ini sebentar ya, kita pakai hero-hero yang keren-keren ya. Biar ini mana nih? Nah ini, terus kita pakai Rem sama Emilia. Wah wow, biar keren. Iyaloh ya. Oke. Nah, seperti itu ya teman-teman video dari saya. Kalau teman-teman suka video ini atau video-video seperti ini, saya mohon dukungan teman-teman untuk terutama subscribe ke channel ini ya teman-teman, supaya ya subscribe-nya tambah banyak. Tapi kalau enggak juga enggak apa-apa teman-teman, saya tetap menghargai keputusan teman-teman dan teman-teman tetap bisa menikmati video-video dari saya. Oke, terima kasih teman-teman sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat.